Petulangan. Petulangan adalah sebuah sarana yang biasa digunakan dalam upacara ngaben atau plebon yang berfungsi sebagai tempat membakar jenazah dan secara spiritual berfungsi sebagai pengantar roh ke alam sunyi. Petulangan memiliki banyak bentuk mulai dari lembu, singa, naga bandeng, gajah, macan dan masih banyak lagi sesuai dengan soroh dan klan namun tetap dengan tujuan dan fungsi yang sama. Dalam perjalanannya menuju ke setra atau kuburan, petulangan ini diarak secara bersama-sama dengan gotong royong yang kuat serta kerjasama. Terkadang untuk membangkitkan semangat dan kegembiraan, petualangan ini seringkali diogah-ogah atau digoyang-goyangkan selayaknya menarikan ogoh-ogoh. Karena fenomena kegembiraan tersebut, penata terinspirasi membuat sebuah garapan gening yang terkesan semangat dan energik sebagaimana kegembiraan saat mengarak dan menarik petulangan tersebut dengan membayangkan lembu, naga bandeng dan petulangan lainnya menari-nari dan bergoyang dengan indah dan bahagia dalam mengantar atma menuju surga dengan bahagia dan sukacita. Gending diawali dengan pengawit yang dibuat pelat dengan vokal seolah-olah seperti hidup dan nyanyian indah memberikan kesan agung dan berwibawa mengisyaratkan bahwa masyarakat siap menaikkan layon ke atas badai. Lalu dilanjutkan dengan gebiar dan batel ngancip yang keras dengan permainan tempo dinamis naik turun yang ditata dengan sedemikian rupa serta pola-pola hitungan kolatomik yang bervariasi namun tetap mengacu kepada pola-pola kebiar dan batel ngancip sebagai tanda bahwa badan dan petualangan siap bergerak dan diarak ke sini. Dilanjutkan dengan beberapa gending pejalan setra jaipong santai dan asik dengan dukungan vokal dan teriakan penabuh memberikan kesan bagaimana semangatnya dan kegembiraan saat mengarak dan menarikan sebuah petulangan dengan cara digoyangkan naik turun untuk membangun suasana euforia dan semangat. Setelah itu, gending akan diakhiri dengan batel ngider yang memiliki tempo cepat dan permainan keras yang berfungsi dan mengisyaratkan petulangan atau bade akan berputar 3 kali di setiap pertigaan dan perempatan jalan. Gending batel ngider ini dibuat dengan 2 bagian yang berbeda dan dengan suasana yang berbeda pula. Batel ngider yang mengisyaratkan petulangan dan bade akan berputar di setiap persimpangan jalan atau sampai di setu. Pada akhirnya kita semua hanya bisa mengikhlaskan, mendoakan dan berharap bahwa sarana petulangan yang berwujud binatang, lembu, naga dan lain sebagainya dapat mengantarkan sang atma menuju alam sunyi loka dengan kebahagiaan. Penanggung jawab Karang Taruna
Wira Dharma Desa Padang Sambian Kajen. Konseptor Anak Agung Ganes Hanggara Titi. Penata Karawitan Anak Agung Ganes Hanggara Titi. Penyaji Sekegong Wira Dharma Desa Padang Sambian Kajen. Baik, langsung saja kita saksikan bersama peserta Pilkada Garap nomor undi 7. Selamat menyaksikan.
kepada hadirin yang terhormat. Itulah tadi penampilan dari peserta belakang nomor urut